It's game time. Oke, kembali lagi bersama saya Rika Aptin, Yugi di GTV Channel. Oke, di video kali ini kita akan roll lagi guys ya, demisi orang Forlan di akun ini guys. Oke, pertama seperti biasanya pasti kita dulu rekrut pemain di squad ya guys ya, atau pemandu bakat yang berhak minimal satu aja guys ya. Oke, satu pemandu bakat sudah selesai, kita lanjutkan ke agen spesial ya guys ya. Oke, lanjut ke kontrak. Di sini kita harus dapat pemain ikonik satu ya guys ya. Karena di backcam kemarin di akun yang ini juga bukan akun ini guys ya. Oke, kita gaskan sekiranya 700 koin demi seorang Diego Forlan. Oke, kita klik Guerrero dulu untuk cara pertamanya. Lanjut ke Haji Maguire. Baru kita ke Om Ngolo Kante. Oke, lanjut kepada seorang David De Gea. Lalu ini si Bruno Fernandes. Sabar guys ya, Pak Jisung. Lalu baru ke Diego Forlan. Dan terakhir ke David Beckham. Kita rekrut 100 koin. Gaskin guys, apakah ikonik? Oh bukan. Tentu saja karena Konami sangat jarang mengasih ikonik dari 100 koin. Percobaan oke dari Prancis guys. Nomor 15 silver wall. Rugi ya, saya langsung hilang 100 koin, kita hanya dapat silver. Oke, lanjut lagi, kita mulai dari Beckham. Cara yang pertama tadi tidak work ya. Beckham 3 kali ya guys. Kembali. Lanjut kepada si orang Diego Forlan ini, gacor guys ya, gold voucher bahaya nih guys. Pak Jisung. Baru kita berekrut, batal, kita klik seorang Beckham lagi. Baru kita rekrut 100 koin kedua di video ini guys. Gas. So, 200 koin masih bisa dikatakan zong ya guys. Dari Liga Premier. Oh, black ball enggak tuh dari Manchester United nomor 7. Sayangnya bukan Cristiano Ronaldo karena belum ditransfer. Ke Edinson Cavani nomor 7 dari MU guys. Lumayan lah satu black ball. Kayak berapa koin lagi sisanya kita guys. Ada 400-an koin lagi. David De Gea. Lanjut ke Bruno. Lalu ke Pak Jisung. Lihat profil Pak Jisung. Bandel tombolnya guys. Susah baliknya. Oke. Diego Forlan. Kembali. Tombol kembalinya agak sedikit macet guys. Beckham. Oke. Beckham lagi. Kenapa kita klik banyak Beckham ya guys ya? Karena di akun ini butuh Beckham juga sih. Meskipun striker juga dibutuhkan di sini. Oke. Koin ketiga. Oh, masih belum guys. Masih belum dapat iconic. Oh, dari Italiano. Apakah black ball? Bukan, nomor 10 silver ball. Ka. Masih belum guys. Masih disuruh bersabar lagi, kita mulai dari Pak Jisung. Kira-kira berapa koin nih guys ya? Please lah Konami. Sudah 300-an koin belum dikasih, tumben-tumbenan nih. Lalu ke Beckham lagi. Beckham selalu kita klik 3 kali guys ya. Gaskin, batal, klik si orang Diego Forlan. Baru kita rekrut 100 koin ke 400 koin guys ya. Masih belum, cuman sudah ada sedikit membayang pingnya guys. Oke, dari Jerman kayaknya. Oke, nomor 22, siapa pemainnya nomor 22? Maichenko, nggak penting guys, silver ball, bisa dikatakan zong itu. Oke, 100 koin. Seorang Forlan, lihat profilnya. Kembali dulu. Lihat seorang Park Jisung lagi. Baru kembali. Lalu ke Beckham lagi guys. Kembali. Gas 100 koin yang ke 500 ya. Oke, mantap sekali Konami, 500 koin belum juga dikasih. Padahal kemarin Beckham 600 koin 2 Beckham dapat guys. Sekarang 500 koin zong, baru Edinson Cavani. Sesusah itukah di akun ini? Atau memang hari ini belum bugnya belum muncul guys? Oke, masih belum work guys ya.
Oke, koin kita kurang 10 koin lagi untuk mendapatkan iconic, guys. Oke, koin kita sudah jadi 200 koin lagi karena ada yang diklaim tadi, guys. Oke. Please Konami, tinggal 200 loh Konami. Tinggal 2 kali percobaan nih, guys, ya. Oke, Pak Jisung, kita pasrahkan ke klik iconic ini aja, guys. Oi. Lalu ke David Beckham. Siapa lagi, guys? Oke, di dislike dulu, guys. Harus sabar kita sini, lalu klik seorang Sommer. Baru kita kembali ke Park Jisung lagi. Lalu ke Forlan. Lanjut kepada seorang David Beckham, 100 koin ke dua terakhir, guys, ya. 5 4 3 2 1, guys. Aduh, masih belum iconic. Tinggal 100 koin tersisa, guys. Nomor 8 bebas transfer, siapa lah, cuman silver pula. Kayak tinggal 100an koin, berarti tinggal 1 kali kesempatan lagi, guys. Kita klik Park Jisung. Lanjut ke Forlan, please Konami. 100 koin terakhir, kasihlah. Kasihlah Konami. Biar banyak orang yang main Konami. Oke. Okay. Klik Forlan lagi. Forlan 3 kali, guys. Bisa teman-teman ikuti aja. Oke, okay, 100 koin langsung gas dan iconic moment, guys. Wow. Tidak bisa berteriak, guys, ya, karena hari masih pagi, guys. Oke, okay. Iconic moment dari Manchester United, kaki kanan lengan panjang Beckham, bukan? Oh, bukan. Seorang Diego Forlan berhasil kita dapatkan di detik-detik 100 koin terakhir, guys, ya. Bisa teman-teman lihat di sini 0 koin. Dan bagi teman yang baru di sini, bantu like, share, dan subscribe channel ini agar lebih baik lagi ke depannya, guys. Dan semoga teman-teman semua bisa dapat iconic moment MU hari ini, guys. Semoga beruntung, guys. Terima kasih.